Poin seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, jalur puncak pas menuju Bogor dan Jakarta masih ditutup. Penutupan jalur disebabkan perbaikan jalur longsor di puncak pas belum selesai. Para pengendara terpaksa memutar balik karena sebelumnya mendapatkan informasi jalur dibuka Jumat ini. Jalur puncak pas Cianjur menuju Bogor dan Jakarta masih ditutup di pos polisi Cagak Cipanas hingga Jumat ini. Penutupan jalur ini karena masih ada perbaikan jalan puncak pas dan Gunung Mas yang terkena longsor. Penutupan jalur mengakibatkan antrean kendaraan dari arah Cianjur yang tertahan di pos polisi Cagak dan terpaksa memutar balik ke jalur alternatif. Seperti seorang pengendara dari Bandung yang akan menuju Bogor ini, dirinya mendapat informasi pekan lalu dari media melalui Kementerian PUPR, jalur puncak dibuka setelah 15 Februari. Namun hingga Jumat ini, pengerjaan perbaikan jalur belum selesai. Ibu tinggal di mana, Bu? Di Bandung, Ibu dari Bandung ya? Belum bisa diketahui sampai kapan ini penutupan jalur? Kami dari kepolisian belum tahu sampai kapan. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa dibuka karena masyarakat berharap seperti itu. Sementara itu, meski terkendala kabut tebal, perbaikan jalan pasca longsor di jalur puncak pas masih terus dikerjakan. Jumat ini, tim dari Kementerian PUPR mulai memasang 180 pancang paku bumi di 26 titik. Heri Setiawan, Bandung TV.